Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 8 ayat 4 sampai dengan 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amy Winehouse adalah seorang penyanyi muda yang berbakat. Ia mulai menulis lagu di usia 14 tahun. 6 tahun kemudian, ia merilis album perdananya berjudul Frank. Amy kemudian menerima penghargaan sebagai artis solo wanita Inggris terbaik dan sebagai wanita pendatang dengan karya terbaik. Selama di puncak karir, ternyata kehidupan pribadi Amy tidak berjalan dengan baik. Amy putus dengan kekasihnya Black yang sangat dicintai. Untuk mengisi kekosongan batinnya, Amy dikabarkan sering mengkonsumsi semua jenis narkoba dan minuman alkohol di apartemennya. Amy bahkan tidak jarang melukai dirinya sendiri. Penampilan Amy pun berubah drastis. Di salah satu acara red carpet di tahun 2006, Amy terlihat sangat kurus. Akibat dari kecanduan yang parah tersebut, karir Amy sempat tersendat. Beberapa kali Amy membatalkan jadwal konser karena ketidakmampuannya tampil di panggung. Karena efek dari narkoba yang ia konsumsi, Amy menjadi sering lupa lirik lagu ketika berada di atas panggung. Ia juga menolak untuk dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Sungguh tragis. Pada tanggal 23 Juli 2011, Amy Winehouse ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di London. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehilangan orang yang dicintai seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tidak berharga lagi. Karena merasa putus asa, mereka mulai merusak dirinya hingga berujung pada kematian. Namun firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, Yesus memindahkan roh jahat yang banyak tersebut ke dalam kawanan babi yang kira-kira jumlahnya 2.000 ekor. Babi-babi itu akhirnya terjun ke dalam jurang dan mati lemas di dalamnya. Hal ini dilakukan karena belas kasihannya terhadap satu orang sangatlah besar, lebih dari 2.000 ekor babi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia dibanding makhluk lainnya. Kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna, bahkan ia menghembuskan nafasnya ke dalam diri kita. Bukti cinta kasihnya lebih dari cukup sudah ia nyatakan kepada kita, bahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup ini karena kita begitu berharga. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadikanku berharga di matamu. Kini hidupku sepenuhnya milikmu. Mari bertahtalah dalam hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.